Batik itu awalnya dari ini, pertama mori, terus direndam, diketeli, mori direndam, diketeli, kalau udah diketeli cuci, udah kering terus dijaplak. Ini pertama kali proses batik ini. Nah, ini namanya disungging jablak. Kalau zaman sekarang pakai pensil. Kalau zaman dulu digulung pakai malam langsung. Pertama ini. Nah, ini kalau udah dijablak terus pakai malam lagi. Lah ini namanya ini. Dikelowongi. Setelah jablak dikelowongi, ditumpang malam ya, ini. Gini namanya kelowongan. Proses pertama kali batik itu ini. Putih ya. Setelah dikelowongi, proses isen. Diisi. Setelah dikelowongi, diisi menurut kebutuhan. Ini mau diambil parangnya. Ini parangnya yang diambil. Jadi ini kita buat parang-parangnya dulu sama isian tanahan. Nah, menurut kebutuhan ada yang diambil bunganya dulu separuh. Ini diambil bunga separuh, soalnya nanti mau dikasih warna biru. Setelah biru keluar biron, nanti merah kuning. Jadi ini separuh yang diambil. Ini kan bunganya kosong satu. Ini mau kita buat sarung yang proses pertama dari biru. Gini ya, setelah ini kan kita mau ambil yang warna ini ya. Ya ini nggak kepake, dipopok, istilahnya dipopok di tembok gitu, di tembok. Proses yang itu popok, dipopok. Nah ini dipopok, yang putih nggak mau diambil, dipopok istilahnya. Ini kan kita mau ambil separuh, jadi yang lain-lain hidup, yang ini hidup, mau diwarna. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini setelah ini dipopok, dibersihi. Mana ada yang tetes, dibersihi, itu proses pembersihan. Nah, itu ada, ya itu kom ini sehingga dihadap kekin. Nah, itu kan flek dibersihi. Hilang kan? Itu zaman sekarang pembersihannya pakai soda dipanasi itu. Soda dipanasi sampai mendidih sekali, baru dibersih sampai bersih itu. Nah, setelah ini terus mau diwarna, ambilnya warna ini. Ini pewarnaan. Tadi kan udah dibersih ya, udah dibersih-bersih, terus dicelup dulu sana. Kalau udah dicelup, apa namanya, direndam. Setelah direndam, diwarna, ini dikerek namanya.
Ini proses pewarnaan. Ini pewarnaan pertama. Tadi kan yang enggak kepake kan aku enggak butuh yang enggak butuh ini ya. Ini di anu ditutup, dipopok istilahnya. Saya butuhnya ini sih. Butuh ini, yang diambil ini. Ini juga saya enggak butuh yang ini, saya butuhnya ini. Ya ini yang dikasih warna. Gitu. Ini tembok dipopok. Tadi ya. Nah. Sudah itu ini pewarnaan. Ini proses temboknya ini, mopok. Saya kan butuhnya yang ini lain-lain enggak butuh, jadi dipopok, dilepoh gitu. Ditonyok, dipopok istilah itu. Biar yang lain enggak kena warna. Nah, itu dipopok namanya. Ini proses finishing gitu enggak? Nanti finishingnya masih lama. Ini dibawa dulu. Ini ambil proses pewarnaan. Sinar tuh enggak dikasih warna tua muda. Pertama muda, terus dikasih warna tua. Ini sinaran nih, biar keluar sinarnya. Nah, ini namanya disinari. Kipuah tata ini nari ini. Ditumpang. Nah, ini disinari. Ini kan disinari namanya. Tadinya warna muda biar keluar warna tua, ini disinari. Tapi ini proses dua kali bolak-balik. Ini yang sisinya satu. Tadi sisi depan udah dibuat lah ini. Wes cukup tetes. Cepret. Ini sinaran. Proses sinaran. Ini batik putih diwarna biru muda. Terus dikasih sinar. Batik tulis khusus. Batik tulis itu dicelup. Nah, setelah ini udah keluar gini semua, udah diwarna tua semua, terus dilorot. Ini mau disinari. Ini mau disinari. Iya, disinari. Biar dalamnya warnanya coklat nanti. Jadi kombinasinya kan banyak. Banyak warna. Nah, setelah ini, setelah sinaran keluar, udah dituain, terus proses paling akhir tuh ya ini apa direbus dilorot itu lorotnya gini ngilangi malam yang ada dihilangi pakai air panas banget yang panas sekali. Ini malam yang bekas digodok lagi, dimasak lagi. Dibuat bahan baku lagi? Buat bahan baku lagi, buat mopok lagi. Ini malam bekas. Dimasak lagi, dicampuri malam-malam yang bersih lagi. Gitu.
Ini caranya finishing batik itu ya di sini. Batik yang mau jadi itu dilorot semua di sini. Tulung lorotnya gitu. Habis dari panas, air biasa enggak? Pertama dikasih air dingin dulu dikom. Setelah dikom air dingin masuk jadi yang pertama untuk ambil malam. Setelah malamnya lepas, dibersih lagi pakai soda. Nah, ini proses yang kedua pakai soda biar bersih. Malamnya biar hilang. Dibersih, bersih banget. Setelah itu dicuci lagi. Cucinya ini enggak satu kali loh, 2-3 kali biar bersih. Oh iya, lama loh, sulit juga buat batik itu. Kalau enggak telaten, enggak sabar ya Pak ya. Enggak bisa tekun. Jadi batik itu harus dihargai, soalnya buatnya itu susah banget. Lain kalau printing, cepet kaya kalau printing. Lati print cepet jadi uang. Kalau batik kan ada proses pertama, kedua, ketiga. Pewarnaan, mopok, wah, likrik gitu loh, sulit. Itu dipanasi, malamnya aja dibuat lagi. Malam kalau udah dibuat sendiri rusak, pada pecah-pecah. Ini terakhirnya batik, ini prosesnya di sini, namanya dilorot. Tadi kan putih udah. Putih dibuat biron, udah dibuat biron, nanti ada yang batik udah turun biron mau dibatik lagi, jadi biar selesai gitu, diproses lagi. Proses batik itu ada 3 kali lebih yuk, menurut kebutuhan pewarnaannya. Nah ini di sini, nih udah lorot gitu. Terus dicuci, awas Pak. Masukkan ke air. Dicuci bersih, nanti dibilas lagi. Dibilas sampai 2 kali, jadi biar bersih banget. Jadi kalau disimpan, batiknya nggak rusak. Gitu. Ini kalau udah dipanasi. Ini mori-mori yang dijemur, setelah diketeli jemur. Mori yang setelah diketeli dicuci itu dijemur. Susah kan? Iya, panjang itu ya. Jadi tahu ya prosesnya, iya, pertama iya. Mori dicuci, ya. Diketeli. Jelas kan? Iya, sangat jelas, Mbak. Ya kalau enggak gitu enggak tahu awalnya batik gimana. Susah. Ini kalau bukan anugerah nggak bisa loh, makanya perlu dirawat sekali batik itu. Sulit buatnya, sulit. Yang batik tulis loh, saya bilang batik tulis. Prosesnya kan lama, 1 tahun ada. Itu. Jadinya supaya budaya kita nggak punah, batik tulis tuh dirawat. Nah, tinggal pemain yang batik itu, generasinya yang muda-muda itu harus dibangkitkan, tapi sekarang sulit. Yang muda-muda itu enggak mau, susah. Susah loh ngajari anak muda-muda itu. Itu yang paling penting itu padahal.
supaya generasi penerus itu ada gitu loh. Nah itu yang susah juga, mereka tuh nganggepnya batik itu kuno gitu loh, kotor kalau batik. Itu kan kalau batik gitu kan kotor gitu, dianggapnya batik itu orang kerja kuno gitu. Padahal yang perlu dihargai batik itu ini tadi mau dikasih warna lagi. Ini batik tulis halus ini, yang satu tahun itu lama. Ini pewarnaan sudah berapa ini? Keempat kali. Pewarnaannya udah empat kali, udah merah, biru, hijau, merah, kuning, nanti sebentar lagi kuning. Nah, itu mau diwarna kuning. Caranya matiin obat kalau batik tulis dan lain-lain tuh pakai air keras. Di air keras terus cuci lagi bersih supaya batik itu mati warnanya, nggak luntur. Air keras. Nah ini cuci pakai air bersih. Di air keras. Itu kan tadi udah cuci bersih ya, cuci lagi nih. Nyucinya nih bolak-balik sampai berapa kali gitu. Iya, biar bersih. Kalau bersih kan disimpan, enggak rusak ya, Mas. Enggak dimakan ngenget, enggak apa kan, bersih itu. Nih. Lah, kalau udah ini. Ini dari atas. Itu yang pojok sana buyut. Opa oma buyut. Yang itu besan dari Blitar. Yang ini dari Kedunguni asli. Coba dari zaman dulu sudah pakai kain sarung. Yang dipakai kan itu kain sarung. Sarung encim. Ya, itu opa oma. Punya anak perempuan. Anaknya opa oma 3, perempuan tuh yang pertama oma saya dapat Lim Gyokwi, ada batiknya Lim Gyokwi. Yang itu Ui Kim Bun yang pertama itu Lim Gyokwi sama Ui Yunyo. Nah, opa oma saya punya anak. Punya anak 7 bersaudara, diantaranya nomor 1 yang dapat papa sama mama saya itu yang dikasih anugerah batik. Jadi dari opa Lim Gyokwi turun ke Lim Pengwi. Biasanya batik itu paduannya sama kebaya, encim. Nah ini tinggalan dari mami saya, kebaya encim. Dulu mami saya pakai kebaya. Nih, tolong Mas. Ini motif hokokai, kain batik tradisional yang kuno. Ini yang kuno Mas, ini yang lama banget. Ini motif hokokai. Ini encim.
encim. Kain sarung kuno. Ini polanya udah kuno, teman. Ulok kuno banget. Ini kain batik yang motif kuno banget. Polanya udah dari opa, dari papa, tak simpan terus. Sebab aku cari pola yang begini untuk orang gambar zaman dulu sama sekarang. Beda loh. Dulu gambarnya bagus-bagus, kuno-kuno gitu. Kalau sekarang kan modern ya. Gitu. Klasik gitu gambarnya. Jadi sayang kan kalau dibuang-buang. Ini encim kuno. Nah, terus kalau ini kain panjang. Ini kain panjang juga motif kuno. Buketan. Ya. Ini buketan. Kayaknya bunga seruni ya. Nih. Ini nama dari papa saya, Lim Peng Wi. Nah, ini parang. Motif parang. Hokokai motif parang. Hokokai motif parang. Ah, ini banyak kupu-kupu. Banyak kupu-kupu. Warnanya sulit juga loh. 4 kali warna loh. Ini coba lihat merah tadi kayak gitu. Ini urang ayu. Orang cantik. Urang. Udang. Ya, ini ada udangnya. Ini udang. Nah, ini orang ayu namanya. Dibuat ayu orangnya. Juga lama ini, 4 bulan. Tuh. Nah, ini. Makanya, sampai sekarang kan batik saya rawat gitu. Soalnya saya merasa buat batik itu sulit sekali. Dan kenyataannya sulit. Memang kenyataan sulit kok, lihat sendiri tadi awalnya aja udah berapa kali kerja, awalnya mori putih dicuci, dilarat, dijemur, nanti cuci lagi, itu awal mori putih. Belum tadi pewarnaan, biron, sulit sekali. Makanya, nah ya, makanya batik harus dipelihara, soalnya itu untuk makan, untuk hidup orang Indonesia gitu, yang tahu batik gitu kan, harus dipelihara. Itu kebudayaan juga sih ya, masuk. Aku udah diterjunkan sama Tuhan di batik ya, jadi saya nggak ada kerjaan lain. Ya hidup, makan hidup ya dari batik udah, tapi saya merasa puas, saya merasa cukup lah, itu berkat sih, saya syukuri gitu. Nah, udah dikasih modal batik, kepandaian batik, ya udah aku pelihara gitu. Kan nggak semua orang bisa talenta seperti itu. Nah, iya, diberi talenta gitu ya, bersyukur ya. Tinggal nanti saudara-saudara yang merawat nanti ya, makin lama kan kita makin tua, jadi nanti harus
turun dari limping wi generasi lagi gitu. Meskipun saya hidup dalam sederhana gini, saya cukup puas. Ya kalau enggak merasa puas gimana? Kehidupan biasa-biasa, pokoknya cukup makan, pakaian. Meskipun dalam kesederhanaan, tapi batin saya cukup puas. Bisa nyenengin orang-orang lain gitu kan. Itulah. Nah itu Pati Limping Mi. Jadi saya rawat sampai, ya itu sampai kapanpun tetap juga membawa nama besar Indonesia juga kan. Indonesia juga bangga terhadap Pati Limping Mi. Ya.